Hello everyone, what's up? Seperti yang korang tahu, saya ada sebuah motor Ninja 250 carburetor untuk saya buat belasahan di track. So basically motor tu saya baru je restore. Saya hantar ke bengkel untuk restore bagi nampak elok sikit lah. Kemudian saya baru je pasang fairing track. So fairing tu basically fiber lah, fiber yang warna hitam matte. Saya hantar ke Nas Sticker. Kenalan saya memang dah buat dengan dia lama dah. Dia amat pakar untuk buat stiker-stiker helmet, stiker motor, stiker kereta. So saya hantar motor saya dekat dia untuk bagi ada identiti sikit lah. Kita letak design sikit dekat motor saya tu. Pada korang yang nak tengok hasil karya Nas Sticker ni, korang boleh tengok dekat link bawah social media Nas Sticker. Dekat Facebook dia, korang boleh tengok banyak motor dan juga helmet yang dia dah buat lah. Kenapa saya pilih Nas Sticker ni? Sebab ada dua jenis stiker motor yang orang selalu buat, which is satu decal printed sticker, satu lagi layer sticker. Nas ni dia buat layer sticker. Decal sticker tu basically dia print design dalam satu layer sticker lah, lepas tu dia tempel terus dekat motor. Yang layer sticker ni dia buat design layer by layer, color by color. So dia punya outcome tu nampak macam lagi quality lah, lagi cantik lah. Tanpa buang masa, jom kita tengok. So ni Nas Sticker, dia buat dekat rumah je. So kalau korang tengok, inilah update motor saya sekarang. Saya sangat happy ya. Detail dia bro. Ni kalau tak basically body saya warna ni, warna matte. Lepas tu korang tengok, saya letak balut hitam. Detail gila bro. Macam cat tau tak? Dia punya detail tu. Ni mark guard saya dah hitam. Nampak? Sangatlah detail. Ya ni tengah on the way lagi motor saya ni. Saya memang minat color hitam, putih dengan merah. Dengan biru. Sebab tu MT09 saya warna biru. Okay. So ini adalah reference motor saya. Korang boleh tengok. Jelas tak? So yang saya reference adalah motor Ducati lah. Pada yang tak tahu, saya memang minat Ducati dari dulu. Asalnya saya nak buat color macam ni. Color macam ni memang ngam, memang cantik lah. Tapi bila dah, yang ni adalah CBR. Tapi bila Abang Nas ni, dia punya prosedur, kita hantar design, hantar motor, lepas tu dia akan edit dekat komputer dulu. Dia edit kat komputer guna Photoshop untuk tengok ngam tak ngam motor dia. So masa asalnya saya minta stiker macam ni, dia jadi macam ni. Pelik kan? Dia macam tak accurate kan? Sebab motor saya punya fairing ni semua tak sama dengan CBR. Motor ni tak siap lagi, nanti dah siap baru boleh nampak clear betul-betul lah. Inilah Nas Sticker. Nas Sticker pula, inilah Nas. Dia agak pemalu orangnya. Tapi dia banyak buat motor-motor orang hebat lah. Salah satunya yang saya kenal adalah Nick Nizam . Nick Nizam, dia banyak kali dah hantar motor dia. Segala motor superbike dia semua dia hantar kat sini juga. Lepas tu ada beberapa orang lah. Dia bukan boleh buat wrap untuk motor saja . Helmet pun dia ada buat. Korang boleh tengok dekat FB Nas Sticker untuk apa, tengok hasil-hasil dia lah. Layer sticker, layer by layer, cutting sticker, bukannya printed. So benda tu nampak finishing tu tertutup habis sekali asal. Kalau original tak nampak. Itu beza dia. Setengah kedai kat luar tu, korang tengok yang macam ada gambar, ada apa, gambar kat apa, motor dia design Captain America apa semua. Yang tu apa panggil? Printed sticker. So decal. So dia print siap-siap kat sticker tu, design apa semua, lepas tu baru dia balut. Saya tak beberapa suka sebab dia nampak, bagi saya lah, dia nampak macam murah sikit. Kalau macam layer sticker ni, dia sangat memerlukan masa dan kepakaran untuk buat banyak layer. Contoh nak buat Captain America, dia akan buat base dia biru, lepas tu base dia putih. Dia ada banyak layer, dia ada banyak base. Dia kena apa? Handmade lah. Okay, lepas saya hantar motor saya dekat Nas Sticker, tiba-tiba guys, PKP pula berkuat kuasa. Patut motor tu dah boleh ambil, tapi banyak roadblock lah apa, saya tak boleh ambil. Hampir sebulan lebih,
motor tu ada dekat Nudge sticker, baru saya ambil motor tu. Nak tengok macam mana rupa dia? Jom. Okay, so ni dia guys, hasil daripada Nudge sticker eh. Memang saya amat impress lah, amat kagum lah. Lepas tu apa, kawan-kawan saya yang datang tengok motor ni pun diorang terkejut. Diorang mati-mati ingat yang ni semua spray. Ha, diorang tak tahu yang ni 100% adalah sticker. Details ni, nampak ni, lekuk-lekuk kat tank ni. Ingat senang ke nak buat sticker lekuk-lekuk macam ni? Kalau korang tengok lekuk-lekuk kat area-area macam ni, memang ambil masa yang lama tau nak stiker. Saya amat impress lah, memang terbaik lah hasil dia. Kenapa saya pilih nombor 22 ni? Ha, ni bukan nombor Quantararo eh. Pada yang nak cakap saya tiru nombor Quantararo tu, cuba check betul-betul nombor Quantararo berapa. Kenapa saya pilih nombor 22 ni? Sebab 22 ni adalah nombor kelahiran anak saya yang pertama. Alhamdulillah. Pada yang nak tahu berapa kos dia, yang ni saya buat dengan Nudge sticker dalam RM550 sahaja. Berapa lama nak siap? Ambil masa dalam 2 minggu. Bergantung kepada kompleksiti motor korang lah. Macam motor saya, kenapa dia lama? Sebab yang hitam ni, hitam ni dibalut terus. Dibalut the whole body terus, the whole fairing. Dekat tank dengan dekat ni, dengan depan. Ha, dia kena balut hitam dulu. Sebab saya minta base hitam, so dia balut semua hitam dulu, baru dia buat layer putih dan merah. Jadi logo-logo sponsor ni saya request sendiri dekat Nudge sticker. Logo-logo ni semua kena, nak ada dekat saya punya motor. Korang tengok NK ni, rim Ninja, RCB yang saya tengah pakai. Ha, Brembo ni sajalah, belagak lah. And then Showa. Yang paling saya excited dan impressed adalah ni lah. Ha, ni saya minta sendiri, request dekat Nudge sticker. Saya nak ada dekat motor saya. Saya minta kat dia tulis ZX25R MotoGP replica nombor 1 unit. Ni kodanya series lah ni, ada berapa unit dekat dunia. Padahal tak ada pun 999 ni, saja je. So saya buat 001 over 999. Next project saya dekat motor ni adalah exhaust lah. Tengok exhaust ni, masa saya dapat dari owner lama, memang macam ni dah exhaust dia. So saya akan tukar full system. Sebab motor ni adalah motor carburetor, memang susah gila nak cari exhaust yang ngam dengan dia. R9 ke, CLD ke, Sakura ke kan. Nak cari exhaust yang rare-rare sikit. Kalau nak cari macam Akrapovic, Aero tu semua macam terlampau mahal lah. Untuk motor yang purba macam ni nak invest, kita tak tahu apa problem dia kan. Enjin tu crankshaft ke apa, nanti dia nak cari pasal. Patut tak saya spray rim pula, sama ada rim biru gelap ataupun merah. Korang rasa macam mana? Cuba bagi suggestion sikit. So far mono dah tukar, mono Gixxer GSXR 600cc. So memang terbaik ni mono depan, mono belakang. So insyaAllah saya akan tukar spring dalam YSS. And then enjin tak sentuh, enjin standard lagi. Cuma hari tu dah buat valve clearance je. And then quick shifter, exhaust. Kalau ada duit lebih sikit, saya tukar caliper lah. Lagi satu, saya akan tukar footrest. Ni paling kelakar sekali. Aduh, tank pad ni sebenarnya untuk Ninja baru, Ninja model baru, Ninja FI, Ninja yang dua lampu tu. Tapi saya tersalah beli dekat online. So tak apalah, selagi boleh pakai, pakai je lah. So sampai di situ saja guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.